Terima kasih masih bersama kami, Bolo. Bolo, untuk mendukung program 5.000 kantong darah yang digagas Palang Merah Indonesia, jajaran Kecamatan Gunung Anyar menggelar bakti sosial donor darah yang diperuntukkan bagi warga masyarakat umum. Untuk memudahkan masyarakat melakukan donor darah, selain itu bagi masyarakat yang berpartisipasi akan mendapatkan sembako berupa beras dan minyak goreng yang disupport oleh pihak swasta. Berbagai upaya dilakukan untuk menggerakkan masyarakat agar mendonorkan darahnya sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan antar sesama. Seperti halnya aksi sosial donor darah yang diselenggarakan oleh jajaran Kecamatan Gunung Anyar bekerjasama dengan pihak PMI Kota Surabaya. Ini bekerjasama bersama dengan PMI dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi warga masyarakat yang telah memiliki kebiasaan melakukan kegiatan donor darah. Dan pastinya tujuannya adalah kami ingin mensupport dan mendukung penuh teman-teman PMI supaya mereka mendapatkan kebutuhan darah sesuai dengan standar yang ada. Sementara itu, Nanang Mardioso selaku Ketua PMI Kecamatan Gunung Anyar mengatakan, untuk mendukung program PMI Kota Surabaya dalam mewujudkan ketersediaan 5.000 kantong darah, pihaknya memfasilitasi aksi sosial donor darah sebanyak 2 bulan sekali. Selain peduli sesama, seluruh peserta donor darah juga mendapatkan bingkisan berupa 5 kg beras dan minyak goreng. Kecamatan Gunung Anyar membantu PMI Kota supaya persediaan darah tidak berkurang. Jadi tiap kecamatan wajib mengadakan kegiatan donor darah ini. Di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Itu diwajibkan mengadakan kegiatan donor darah. Minimal kita bisa mengadakan 3 kali dalam 1 tahun. Dari Surabaya, Eko Widodo, RTV melaporkan.